Sejarah berdirinya Yayasan Pendidikan Yostarso Balikpapan diawali dari keinginan umat yang disampaikan kepada pastor paroki, karena pada masa itu di lingkungan Gereja Katolik Santo Petrus dan Paulus Balikpapan merasakan bahwa perlu adanya lembaga pendidikan untuk menampung anak-anak dari umat agar bisa ya menyekolahkan anak-anaknya di sekolah yang bercirikan Katolik. Yang menjadi cita-cita, harapan dan tujuan dari Yayasan Pendidikan Katolik Yosudarso Balikpapan ini adalah yang pertama memberikan pendidikan Kristiani kepada para siswa. Dengan mendapatkan pendidikan Kristiani ini, mereka sungguh-sungguh kami harapkan mampu mewujud nyatakan apa yang dipikirkan, yang tentu pikiran baik, menjadi sebuah kenyataan. Tidak sekedar mereka pandai secara intelektual, tetapi mereka juga sungguh-sungguh mampu mewujudkan kepandaiannya di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam karya pelayanan di tengah-tengah masyarakat maupun di dalam gereja. Kegiatan-kegiatan DSM sebenarnya banyak ya, banyak sekali. Nah, salah satunya ya kegiatan kurikuler, tari daerah ya. Terus karawitan, paduan suara juga sering tampil ambil bagian dalam kegiatan gereja. Yang pernah diraih oleh SMP Yosudarso, di bawah naungan Yayasan Pendidikan Yosudarso, kita lebih merujuk pada prestasi akademik ya. Kita bisa tunjukkan ke di sini bahwa setiap ujian nasional itu kita selalu mendapatkan kelulusan 100%. SMA AA di Sucipto Balikpapan juga memiliki ekstrakurikuler atau ekskul yang cukup menarik seperti basket, bola voli, tenis meja, tari baik tradisional ataupun modern, dan juga paduan suara. Belajar, hormati semua guru dan orang tua. Musik.
ada unit-unit yang tergabung dalam yayasan kami itu terdiri dari TK, SD, SMP maupun SMU. Saat ini kondisi bangunan ataupun sarana prasarana yang lain yang ada di dalamnya saya merasa cukup memprihatinkan. Bangunan menjadi semakin tua, semakin usang, dan ini nampak sungguh-sungguh membuat suasana belajar mengajar pun kurang menjadi nyaman. Secara umum saja bisa saya katakan kondisi kami sudah sangat tua. Gedung kami sudah sangat tua dan perlu perbaikan, perlu rehabilitasi, direhab kembali, perlu dibenahi lagi. Karena dengan gedung yang seperti ini kita ya sedikit banyak tidak nyaman, apalagi dengan kondisi pintu-pintu, jendela yang kaca-kacanya sudah pecah. Kemudian teralis besinya itu kurang, safety-nya kurang. Jadi memang tidak memadai untuk kami sekolah, kami melangsungkan kegiatan belajar mengajar. Untuk TK saat ini masih menggunakan gedung pertemuan paroki, sehingga ruang kelas dan tempat bermain menyatu. Oleh karena itu TK perlu untuk membangun gedung yang lebih representatif lagi. Mayoritas murid-murid dalam sekolah-sekolah di yayasan kami adalah orang-orang yang miskin. Kemiskinan atau keterbatasan secara sosial ekonomi ini akhirnya mempersulit juga untuk ke depan mengembangkan dalam hal meningkatkan ketersediaannya prasarana maupun sarana yang dibutuhkan, kesejahteraan guru dan karyawan. Karena memang sumber-sumber dana untuk meningkatkan kesejahteraan ini sampai saat ini berdasarkan pada biaya yang harus dibayar oleh para murid. Tidak dapat dipungkirin bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Yosudarso dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan para staf pengajar, Yayasan Pendidikan Sudarso memerlukan suatu investasi tambahan. Dan ini sekaligus nanti akan bisa dipakai sebagai suatu tantangan, suatu challenge kepada staf pengajar. Dengan adanya peningkatan kesejahteraan, mereka diberikan waktu tertentu untuk bisa membuktikan bahwa peningkatan kualitas pendidikan bisa terlaksana. Dan sesudah misalnya kita ada investasi tambahan, kita perlu juga mempromosikan sekolah kita keluar dengan menjual Yayasan Pendidikan Sudarso mengenai apa yang akan kita lakukan ke depan. Kami akan membuat standarisasi sistem untuk bidang sumber daya manusia, keuangan, operasional, dan pemasaran. Nah, untuk menunjang hal itu, kami telah melakukan studi banding di beberapa yayasan yang berada di Jogja dan juga Cilacap, di mana masing-masing yayasan ini juga memiliki unit-unit yang sama dengan unit-unit yang
yang dimiliki oleh Yayasan Pendidikan Katolik Yosudarso Balikpapan. Saya berharap sarana dan prasarana, yaitu gedung-gedung sekolah maupun sarana-sarana penunjang proses belajar mengajar, semakin diperbaharui sehingga proses belajar mengajar semakin lancar, anak-anak maupun guru semakin nyaman untuk melaksanakan aktivitas belajar mengajar. Dan ini hanya mungkin kalau semua pihak yang ada, baik umat paroki, baik guru karyawan, orang tua maupun para donatur, ambil bagian untuk mewujudkan cita-cita orang-orang yang kurang mampu ini dapat mengenyam pendidikan di yayasan kami. Say.